Usung Kemaho Dunahu Pilit, Bupati Samosir secara resmi membuka Festival Gondang Naposo sebagai rangkaian pertama dari kalender event Horas Samosir Fiesta 2022 Sabtu 16 April di Pantai Indah Situngkir, Kecamatan Pangururan. Selanjutnya dilaksanakan acara Pamuraja sebagai acara adat awal dalam menentukan jalannya suatu kegiatan di Tanah Batak. Raja adat, raja na tua-tua, sel lembaga adat, na dong di kenegeri yang perbabon. Nungahu jalo hami, ingot-ingot. Masalah si tuturo hanami. Asarap kita marningot. Ima pesta nini anak kota na doho buru. Godang na poso. Ima si patu pata. Tanggal 10 nom. Sahatu tanggal 10 pidu. Doho berikutnya membuat wani gondang sebagai pita-pita atau permintaan gondang pertama memulai acara Festival Gondang Naposo. Pemerintah Kabupaten Samosir amang Bupati Nami, Raja Adat, Raja Nadia Tua, Parjulu, Pakuling Majo, Tegaling Mi. Sungguh cantik dan indah. Selain diberkati oleh alam, kita juga diwariskan dengan kekayaan budaya yang begitu indah. Karenanya pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya untuk melakukan pembangunan kepariwisataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan ini event Samosir Fiesta dalam hal ini event yang pertama yaitu Gondang Naposo, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Demikian Kominfo Samosir melaporkan.